Tiga bocil nakal masuk ke dalam sebuah rumah berhantu. Tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka di sana. Hello guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di Plot Uninvited. Dirilis pada tanggal 26 Mei tahun 2022 untuk PC, Uninvited adalah game terbaru garapan Octavi Navarro, developer di balik game The Supper, The Librarian, dan Midnight Suns yang terkenal dengan twistnya yang tidak terduga. Namun berbeda dengan game-game sebelumnya, terlepas dari nuansa horor yang dihadirkan, Uninvited memiliki kisah yang lebih enteng dan menghangatkan hati. Jadi, kalau kalian sudah siap ditangkap monster nenek-nenek, lupa jumpscare alert, mari kita masuk ke dalam pembahasan plotnya. Mr. Smith, seorang pria tua dengan rambut kepang dua, menceritakan sebuah kisah yang bahkan ia sendiri tidak tahu apakah benar terjadi atau tidak, karena ia sudah terlalu tua untuk membedakan mana yang realita dan mana yang mimpi. Mr. Smith bercerita tentang tiga bocah nakal, masing-masing bernama Ned, Benjamin, dan Paul, yang sering terlihat sedang bermain di lingkungan rumahnya. Ada waktu saat mereka mengerjai Mr. Smith, di mana saat mandi, seorang bocah menendang kakinya dan menghiasi sepatu botnya dengan air seni. Nah, di suatu malam, mereka bertiga berencana untuk masuk ke dalam sebuah rumah besar milik keluarga Morgan yang telah terbengkalai dalam waktu lama. Mr. Smith tahu akan rahasia mengerikan yang ada di dalam rumah itu, namun ia sengaja tidak memperingati ketiga anak kurang ajar itu untuk melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Dan ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Mr. Smith memperhatikan mereka dari kejauhan, di mana dalam sebuah diskusi panjang, terungkap bahwa Paul, sang ketua geng, adalah kerabat keluarga Morgan. Pamannya bernama Robert Morgan adalah pemilik rumah besar yang hendak mereka masuki, dan sepupunya bernama Nora, yang adalah anak perempuan Robert Morgan, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam rumahnya beberapa waktu yang lalu. Setelah ditinggal oleh anak satu-satunya, Robert mulai kehilangan kewarasan dan dirawat inap di rumah sakit jiwa, meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu, sebagai kerabat keluarga Morgan yang baik, sopan, dan bijaksana, Paul memutuskan untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat bermain bersama teman-temannya. Ia telah meminta kakaknya untuk menyembunyikan ke-13 kartu koleksi Midnight Zombie milik mereka di berbagai area rumah, dan kini satu persatu dari mereka akan masuk secara bergantian mencari ke-13 kartu itu. Paul bahkan bercanda soal hantu Nora yang akan mengganggu mereka di sana, membuat kedua temannya, Ned dan Benjamin, merasa bahwa Paul sudah terlalu berlebihan. Bagaimana bisa ia setega itu bercanda tentang sepupunya yang telah meninggal? Paul menjawab dengan menyatakan fakta bahwa semasa Nora hidup, Benjamin kerap kali membulinya di sekolah, membuat kehidupan sekolah Nora menjadi sangat berantakan. Bagaimanapun juga, Ned dan Benjamin yang menganggap hal ini sudah keterlaluan menolak untuk bermain, paling tidak sebelum mereka mengetahui bahwa siapapun yang menang akan menggantikan posisi Paul sebagai ketua geng selama satu bulan penuh. Begitu mendengar hadiah yang sangat menggiurkan ini, mereka berdua langsung berubah pikiran. Intinya, sesuai ucapan Mr. Smith, ketiga anak ini memang adalah bocah kurang ajar yang tidak bisa diatur. Untuk menentukan siapa yang masuk lebih dulu, Paul membawa tiga sedotan dengan panjang yang berbeda-beda, di mana yang mendapat sedotan paling pendek akan menjadi orang pertama yang masuk. Kita sebagai pemain bisa memilih siapa di antara ketiga bocah ini yang maju lebih dulu. Apakah Benjamin si bocah stres yang lebih cepat berkeringat, Ned yang lebih cenderung banyak menemukan koin, atau Paul si ketua geng energetik yang lebih cepat dalam melakukan pencarian? Sebelum masuk ke dalam kediaman keluarga Morgan, Mr. Smith mengambil kesempatan berharga ini untuk mencari keuntungan. Ia menghampiri mereka untuk menawarkan tiga jenis item berbeda, yaitu coklat yang dapat menjinakkan sang hantu, spray yang digunakan untuk menghilangkan bau badan, dan kacamata X-ray yang akan memudahkan pencarian hantu. Ketiga item ini bisa dibeli menggunakan koin yang didapat dari dalam kediaman Morgan. Hanya dengan berbekalkan penerangan berupa toples berisi kunang-kunang, seorang bocah masuk ke dalam kediaman Morgan, tempat ia kemudian disambut oleh robot pelayan yang memperingati soal kehadiran sesuatu di rumah itu. Bila ketahuan, segeralah berlari mencari tempat sembunyi, jangan sampai tertangkap. Intinya dalam game ini, tugas utama sang bocah adalah mengumpulkan ke-13 kartu yang disembunyikan, dan dalam pencariannya, ia juga akan menemukan koin senilai $1 dan beberapa foto, dokumen, atau benda lain yang akan mengungkap kisah masa lalu keluarga Morgan, terutama Nora.
Tentu pencarian kartu tidak akan mudah karena ada sosok hantu perempuan yang sedang bergentayangan di rumah itu, siap menangkap siapapun yang berani mengganggunya. Kita juga harus memperhatikan barometer keringat sang bocah yang terus bertambah dari waktu ke waktu, terlebih bila sang bocah sedang berlari. Keringat meninggalkan bau badan dan hal ini akan memancing si hantu. Jadi bagi kalian yang masih bau, segeralah mandi. Dan iya, dengan kata lain, di saat Annette dan Paul memiliki kelebihan masing-masing, Benjamin si beban stres hanya memiliki kekurangan, sangat cepat berkeringat. Dua cara untuk menurunkan barometer keringat adalah dengan menggunakan spray yang dibeli dari Mr. Smith si penjual cari untung, atau menggunakan kipas kecil yang berada di kamar atas. Tapi, kipas kecil hanya bisa digunakan sekali saja. Dalam keadaan dikejar oleh sang hantu, si bocah harus segera berlari mencari tempat persembunyian atau memberi coklat penjinak yang dijual oleh Mr. Smith. Bocah yang tertangkap akan berakhir mati dalam keadaan mengenaskan. Benjamin menjadi Dajamin, Annette menjadi Necroset, dan Paul menjadi Skelepaul. Game dinyatakan gagal bila ketiga bocah berakhir mati. Untuk itu, dengan memperhatikan berbagai hal yang baru saja dijelaskan, kita harus menyusun strategi agar bisa menemukan semua kartu tanpa terperangkap oleh sang hantu. Sang hantu juga bisa dipancing menggunakan suara, termasuk suara maneki Neko yang bikin para pendengarnya mimisan. Gak ada apa-apa juga maneki Neko. Yada. Buset. Yada. Lagi. Yada. Lagi. Yada. Cukup. Setelah menelusuri semua area rumah, mulai dari lantai 1 sampai lantai 2, si bocah akhirnya menemukan 12 kartu zombie berbeda. Begitu mendapat kartu ke-12, kunci pintu loteng terbuka sendiri. Dan saat pintu dibuka, terlihat figura foto kebersamaan Nora dan ibunya dengan tulisan "Aku rindu padamu" di atasnya. Kartu terakhir ada di area loteng, di mana pada kartu itu tertulis kata "me" atau "aku" yang ditulis menggunakan darah. Namun sesaat mengambil kartu terakhir, si bocah dikejutkan oleh penampakan Nora. Pada akhirnya, Annette, Benjamin, dan Paul keluar dari kediaman keluarga Morgan dalam keadaan terluka dan mengalami beberapa patah tulang. Pihak kepolisian menyimpulkan kejadian ini sebagai keributan antara anak-anak dan kasus pun ditutup. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga dengan perasaan malu kembali mengunjungi kediaman keluarga Morgan untuk membebaskan kunang-kunang di dalam toples dan meletakkan bunga di depan gerbang, meminta maaf atas tindakan tidak sopan mereka terhadap Nora. Bagi Mr. Smith, keadilan masih belum ditegakkan, tapi mungkin ketiga bocah itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Uninvited berakhir di sini, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi pada keluarga Morgan. Semua informasi mengenai keluarga Morgan diambil dari deskripsi sejumlah benda yang bisa ditemukan di dalam kediaman Morgan dan beberapa dialog yang muncul pada cerita. Keluarga Morgan terdiri dari seorang ayah bernama Robert, ibu bernama Lillian, dan anak perempuan bernama Nora. Tanpa dijelaskan lagi, terlihat dari rumah Meva yang mereka tempati, sudah jelas bahwa keluarga Morgan adalah keluarga yang kaya. Bagaimana tidak kaya? Robert bekerja di NASA sebagai instruktur pelatihan, dan kerjanya setiap hari adalah mendownload game, anime, dan film menggunakan internet super kencang NASA. Robert bekerja di NASA sebagai instruktur pelatihan, sedangkan Lillian adalah seorang dokter botani sekaligus profesor di kampus pusat Seattle. Nah, anak mereka bernama Nora sangat menyukai hal-hal berbau luar angkasa dan merupakan murid yang pintar di sekolah, sebuah keluarga idaman sempurna yang diinginkan oleh orang tua Asia manapun. Selain itu, Robert juga pernah membawa Nora menemui rekan-rekan kerjanya, tempat ia mendapat kostum astronot dan permen berbentuk roket. Dan di rumah, mereka sering bermain-main dengan rumus fisika di papan putih. Melihat dokumen rahasia tersimpan di kantor ayahnya, Nora selalu berandai-andai bahwa di dalam dokumen rahasia itu terdapat informasi mengenai kehidupan alien. Dan hal ini memotivasinya untuk rajin belajar. Berharap dengan menjadi anak yang pintar, suatu saat nanti ia akan diperbolehkan untuk melihat isi dokumen tersebut. Tapi ingat, ini adalah game horror.
Di balik pencapaian sang ibu, Lillian yang bisa dikatakan luar biasa, ia mengidap sebuah penyakit yang mengharuskannya untuk menjalani operasi secara rutin. Dan suatu hari, proses operasi mengalami komplikasi, seketika merenggut nyawa Lillian. Mendengar kabar tidak mengenakan ini, Robert menjadi marah besar dan segera menuntut pihak rumah sakit dengan tuduhan kelalaian medis. Namun apapun hasil tuntutannya, hal itu tidak akan membalikkan kondisi keluarga Morgan yang cepat atau lambat mulai mengalami keretakan. Robert menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, meninggalkan Nora seorang diri di rumah dalam keadaan tidak terurus sama sekali. Nora merindukan waktu-waktu bahagia bersama kedua orang tuanya, dan ia masih mengingat jelas suara tertawa sang ibu saat mengambil foto dirinya di hari ulang tahun pertamanya. Pada waktu-waktu tertentu, Nora akan mengirim pesan pada sang ayah menggunakan laptop, mengungkapkan perasaan rindu dan kesepian yang ia alami belakangan ini, sekaligus meminta uang jajan agar paling tidak ia bisa membeli makanan tiap minggunya. Sampai suatu saat, Nora melihat sesosok monster yang menghuni rumahnya. Monster yang dilihatnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah hantu yang meneror Annette, Benjamin, dan Paul saat menyelinap masuk ke dalam kediaman Morgan. Dan dia adalah arwah Lillian, ibu Nora. Sayang, saat dia menceritakan hal ini pada Robert, Robert menganggap ada yang salah dengan anaknya. Dan untuk itu, ia membawa Nora menemui seorang ahli terapi bernama Julia. Keputusan Robert tidak menyelesaikan masalah yang ada. Sadar Nora memerlukan arahan seorang ahli terapi, teman-teman sekolahnya menganggapnya sebagai anak aneh. Dan sejak hari itu, Nora kerap kali menerima perlakuan tidak mengenakan yang kemudian menghancurkan mental dan kehidupan sekolahnya secara perlahan. Nora yang semula adalah anak priang berubah menjadi anak yang sangat tertutup. Bahkan pihak sekolah sampai mengirimkan surat khusus berisi kecemasan mereka akan perkembangan kemampuan sosial Nora, menyebut Nora sebagai anak antisosial. Teman yang paling sering mengganggu Nora adalah Benjamin. Kacamata favorit Nora yang ia dapatkan dari ayahnya rusak karena Benjamin mendorongnya, dan hal ini membuat hidung Nora mengalami pendarahan. Melihat antusiasme Nora soal luar angkasa, Benjamin juga meledaknya dengan menyebut Nora sebagai makhluk luar angkasa yang berteman dengan alien, dan ia sering mengirim pesan-pesan jahat, meminta Nora untuk pergi dari sekolah mereka atau akan menerima konsekuensi. Semua perlakuan jahat yang ia terima semasa hidup membuat Nora jatuh ke dalam lubang depresi. Sampai-sampai ia diperiksakan ke dokter dan diberikan 3 jenis obat antidepresan berbeda. Di antaranya adalah sertralin, Prozac, dan Effexor. Seiring berjalannya waktu, pikiran yang tidak-tidak mulai terbesit di kepalanya. Terlebih saat Nora melihat ikan dori peliharaannya yang mati. Pada akhirnya, tidak kuasa menahan perasaan sengsara yang ia alami, Nora menulis sebuah surat perpisahan, berisi permohonan maaf dan pengungkapan rasa cintanya pada sang ayah, sebelum kemudian mengakhiri semuanya. Julia, sang ahli terapi, menelepon kediaman keluarga Morgan berulang kali, karena Nora sudah tidak hadir dalam 3 sesi. Sang ayah, Robert, yang melihat tubuh anaknya, mengalami trauma berat, dan seketika itu juga, ia kehilangan kewarasan, mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Keluarga Morgan yang bahagia benar-benar hancur, dan kediaman mereka dihuni oleh arwah Lillian dan Nora. Benjamin, Annette, dan Paul yang menjadikan kediaman keluarga Morgan sebagai tempat bermain, menerima konsekuensi mengalami patah tulang dan luka-luka, menjadikan mereka bertiga sebagai orang yang lebih baik. Sedangkan Mr. Smith, kakek misterius yang entah bagaimana mengetahui banyak hal soal keluarga Morgan, tidak diceritakan lagi. Seperti Merchant di Resident Evil 4 atau Duke di Resident Evil 8, ia memiliki banyak informasi yang tidak diketahui banyak orang dan berperan sebagai penjual barang. Sekilas, game Uninvited memang terlihat simple, namun dibalik semua itu, ada kisah kelam keluarga Morgan yang cukup menyayat hati. Sekian pembahasan plot game Uninvited. Silakan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di @edrum1. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay home.